Nabila Putri hadir kembali menemani Anda dalam program WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Halo, apa kabar penonton yang ada di studio? Hai. Ini kayaknya sepi banget hari ini, cuma ada Bedu dan Akbar. Wah. Tim hura-hura ini kok cuma berdua gitu? Bu, yang lain pada sekarat semua, Bu. Ini kayaknya ini adalah... Ini enggak, ini sepertinya kalian ini memang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan motivator saya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lantang! Baik, alhamdulillah. Lain ladang, lain belal. Cakep! Cakep! Lain kali seperti ini dong. Nyesel kan? Lu nyesel kan bilang cakep kan? Bentar. Sebentar saya juga bingung gimana, Cak, tadi lain ladang, lain belalang. Tahu artinya kan? Iya. Tahu. Nah, lain kali gitu dong. Iya. Saya ini sebenarnya heran justru sama Nabila. Loh, kok sama saya sih, Cak? Kenapa emangnya saya, Cak? Maksudnya sampai sekarang kok masih belum punya pacar, masih jomblo, kenapa? Kan harusnya udah laku ya? Saya ini bukan yang gak laku, Cak. Terus kenapa? Gak ada yang mau. Oh, ya, yakin. Gak, Cak, bukan, Cak. Saya ini soalnya sekarang gak percaya sama cowok-cowok. Mereka itu rata-rata gak setia, Cak. Tapi kamu harus perlu, atau kita bahas tentang setianya. Bisa aja pas banget bijinya Bapak, seolah-olah temanya dadakan gitu. Kayak tahu gue. Ya? Setia ya? Setia, Cak. Ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Baik. Oke, okay, kita bahas setuju, bang. Setia. Kita bahas setia malam hari ini. Setia itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Ya, itu adalah teguh pada janji, pada pendirian, orangnya patuh, taat. Itu arti dari setia. Setia, menurut KBBI. Tapi menurut KBBL. Hah? Ada lagi, Cak. Kamus Besar Bahasa Lontong. Ya. Yeah. Bahasa Lontong. Dia bikin ini. Kamus loh sekarang loh. Nah, setia itu bahasa bisa lontong. Diartikan segede tia, huh? Seumuran tia, huh? Setinggi tia, atau seberat tia. Tia-tia siapa, Cak? Misalnya kalau ditanya, umurnya... Berapa? Ya setia lah. Nah, Anda harus tahu umurnya Tia berapa. Sudah tahu umur orang itu. Pak. Sebentar, Pak. Beratnya seberapa? Ya setia lah. Anda harus tahu beratnya Tia berapa supaya tahu beratnya orang itu. Bapak, ini semenjak kapan Tia dijadikan sebagai standar ukuran, Pak? Sejak se... Ciri-ciri orang setia, pendiriannya teguh. Dan ngering. Jadi orang setia itu pendiriannya itu teguh. Jadi misalnya ya, teguh ke sana dia ikut ke sana. Teguh pulang ikut pulang. Pokoknya teguh kemana dia ngikut. Berarti kalau ada ungkapan bersatu kita teguh, ayo. Ayo. Bersatu kita teguh. Itu kan kata tanya berarti. Kata tanya itu. Bersatu kan? Kita teguh. Ya. Bapak bisa gak sih, Pak, ngerekam omongan orang terus diulang sesuai sama yang orang ngomongin? Kenapa setiap masuk ke Bapak jadi beda lagi keluarnya sih, Pak? Coba misalnya, Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, coba kita. Ayo kalau Bapak yang ngomong. Bapak yang ngomong. Ayo. Bersatu kita teguh. Bukan. Terus bercerai kita runtuhnya gimana? Bercerai kita runtuh. Itu masih agak mending ya. Ya Allah, apa aja beda sama dia? Udah terserah Anda deh, susah amat sih. Ya Allah. Cak. Malah seneng. Gimana nih, Cak? Agar mereka setia, kita ajak mereka bermain dalam tetes. Itu betul. Itu dia, karena sekarang waktunya kita bermain dalam tetes. Teka-teki. Sulit. Jadi, Cak, dua orang peserta yang ada di stage ini bukan berarti semakin sedikit yang berminat dalam bermain tetes. Justru, bintang tamu kita pada malam hari ini orang yang sangat penasaran, Cak.
Oh, dia marketing. Pemasaran. Pemasaran dong, Cak. Penasaran, Cak. Penasaran. Bapak bisa bedain N sama M gak? Ya tau lah. Kalau N? N kan bukan M. Oh iya. Cak, tapi beneran, bintang tamu kita pada malam hari ini nih, dia tuh penasaran sekali. Ingin memecahkan teka-teki yang ada di TTS WIB. Sampai memaksa untuk datang ke sini. Kok bisa maksa ada intimidasi ke kita? Coba diundang, coba diundang. Mau langsung aja kita panggilkan. Nah ini dia. Ini dia, bintang tamu kita pada malam hari ini. Maksud introverti. Iya, iya betul. Ya. Cak, boleh enggak hari ini kita pulang aja ya, Cak? Kayaknya orang jangan dong. Ini lagi, Cak, pasangannya Cak dia nih. Iya. Kenapa ini siapa emang, hah? Ada masalah sama aku, hah? Hai, Bro. Pak, gini aja deh, Pak. Saya, Pak. Nih, nah. Saya mending pasangan nama ini. Nah, Bapak bagian di sini. Jadi maaf. Kamu gak mau sama aku? Iya, contoh. Bukan, Pak. Kelemahanku apa? Gung, Agung, mohon maaf. Kelebihanku apa? Hei, diam kamu. Bagus ini, kita pukul aku. Nasai, disemani. Banyak kelebihannya banyak. Gitu. Apa? Contohnya, secara real dan transparan. Lebih. Diam kamu. Hei, maka jalan kamu. Jangan jalan dulu. Kalau ada orang ngomong perhatikan. Jangan jalan. Enggak menghargai saya bintang tamu. Kita yang kena enggak ngerti sampean. Ini orang sudah lama enggak makan salep ya. Gitu. Hei, jangan semangat ya. Enggak semangat. Enggak punya ya. Sekarang sebelum kita masuk ke peserta kuis di studio ya. Untuk pemirsa di rumah. Betul ada 500.000 dipotong pajak dari WIB. Syaratnya gampang, bisa menjawab pertanyaan dari saya. Betul. 8 kota. 8. Huruf pertama A. Pertanyaannya, orang yang pergi ke bulan biasanya titik. Nah. Jawabannya dikirim ke @wib_net dengan hashtag wib_setia. Betul sekali, ada 500.000 rupiah di jawaban kita beritahu di awal. Pemenang kuis pada malam hari ini akan berhak mendapat tadi apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, satu unit motorsport yang dipersembahkan oleh jam tangan Kelex. Kelex, jam yang membantu Anda datang tepat waktu. Silakan bawa pulang. Siap ya? Siap. Ini dia TTS kita. Baik. Baik, setia. Kesempatan pertama ada pada tim? Tim B, tim Dubek, Bedubek. Oh, kita dulu. Tujuh dua mendatar. Iya. Dua mendatar kan? Dua mendatar. Kelihatannya banyak hurufnya tapi sangat gampang. Oke. Okay. Pelajaran IPA dari sejak SD kita sudah diajari. Proses ulat tuh kan meta. Berubah menjadi kupu-kupu. Nah. Disebut? Metamorfosis kan harusnya. Bisa aja Metallica Soul. Saya dulu ya. Tim B silakan. P memang wajar. Memang wajar. Ya. Baik. Cukup enggak kurang ya? Kita kunci. Proses ulat berubah menjadi kupu-kupu disebut memang wajar. Ya. Apakah itu jawaban? Memang wajar. Memang begitu kehidupan. Iya. Bukan. Ah, salah lagi. Memang begitu. Kamu ikut-ikut kita. Kamu wajar kan? Akan begitu beda. Kamu kurang satu loh. Aja. Iya. Nah, sudah kita lihat saja apakah Pak jangan, Pak. Loh. Iya. Bar. Saja kita kunci. Bar, tapi kan udah serem banget soalnya. Kelihatannya Akbar itu lebih terlihat takut, bukan enggak setuju ya. Baik, proses ulat berubah menjadi kupu-kupu disebut memang begitu. Apakah itu jawabannya? Salah lagi. Memang begini, berarti kamu nyalain aku. Kan udah saya omongin kalau salah, masih maksa. Salah kok kamu marah-marah itu, mestinya kamu gak usah bentak-bentak aku dong. Gimana sih? Makanya kalau ngambil motor dibayar cicilannya. Ini tak transmigrasikan ke bulan.
Transmigrasi ke bulan. Kita akan buka jawabannya ya. Proses bulat berubah menjadi kupu-kupu disebut bergantungan. Kok ada gitu sih? Mana ilmiahnya kok berganti nama? Hah? Mana ilmiahnya? Itu sudah ada di buku. Saya belajar IPA. Saya belajar apa? Mahal-mahal loh. Proses ibu apa? Saya. Apa namanya kalau di IPA? Metamorfosa. Nah, kalau metamorfosis. Tetap aja ulatnya nggak ganti nama jadi kupu-kupu. Disebut ulat. Ya nggak metamorfosis namanya. Tadi disebutkan kata proses. Proses? Iya. Tahu proses? Proses adalah kegiatan atau kejadian nah. Yang kita bisa lihat bentuknya. Nah. Ini jadi pertama ulet nih. Pertama ulet. Nih. Ulet. Nih, ulet, pertama ulet, ulet nih. Ulet. Terus jadi? Kupu-kupu. Kepompong dulu nih. Kepompong dulu. Posisinya kepompong ada tangannya. Aduh. Enggak, bentar. Jangan. Sebelum ulet. Ulet muncul dari mana? Dulu. Anda jangan proses kepompong. Nggak ada tangannya. Begini, Pak. Kalau buat dia bukan cuma nggak ada, bisa ada bunyinya loh. Ini tadi yang sebutnya adalah metamorfosis. Metamorfosis. Ya. Itu perubahan bentuk. Iya. Dari ya, terus ulat menjadi kupu-kupu nah, lewat kan kepompong. Ya kan ya. Bentuk. Proses ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah proses itu kan cuma ganti nama kan. Iya. Kalau proses berubah bentuknya itu baru metamorfosis. Oh iya betul juga. Ya copet, copet. Aduh, jadi ya. Itu adalah merubah nama doang ya, Cah ya? Kalau perubahan bentuk dari baru ulat kupu-kupu itu baru metamorfosis. Wah iya ya, ternyata ya, oke. Berubah menjadi kupu-kupu dari ulat itu berganti nama. Nah ini perempuan juga gak ada pendiriannya ya. Bener. Terus buat apa dia berganti nama? Untuk apa? Loh, Anda tanya saya, emang saya lurahnya? Baik, tiga silakan. Silakan. Tiga. Mendatar. Waduh sedikit banget ini. Kita, ya? Wow cuma 4 iya. Kotak pasti ini bisa terjawab. Ini saya beri bonus ya. Oh. Ini sangat pasti bisa ditebak. Pertanyaannya adalah kalau punya duit itu loh. Iya. Punya penghasilan, tempat orang menabung uang. Biasanya di? Bank. Di sana. Sana! Jangan catat. Kita kunci. Jangan dicatat. Kita kunci. Apakah? Apa tadi? Di. Tempat diulangin, orang bro. Menabung uang biasanya di sana. Apakah itu jawabannya? Sana. Salah. Ternyata di sini. Apa dong? Loh, tempat orang menabung uang. Tempat orang menabung uang? Ya. Nggak pakai di, Pak? Biasanya di? Oh, pakai ya, di. Tempat orang menabung uang biasanya di mana? Mana? Nanya malah, dia nanya. Mana? Dan terserah dia jadi begitu dong. Terserah, iya kan? Iya. Kita kunci. Masuk akal. Tempat masuk orang akal menabung itu. Uang biasanya di mana? Apakah ya. Itu jawabannya? Ah, salah. Kita buka langsung. Tempat orang menabung uang. Di bawah. Nah, mungkin. Tempat orang menabung uang biasanya di... Jaga. Iya, Cak. Kalau nggak dijaga nanti dirampok. Bahaya. 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 Itu kan tempat orang menaruh uang, menyimpan uang. Kalau nggak dijaga, bahaya. Ah. Dijaga aja masih ada penjahat. Pak, dijaga. Lilin di baskom dijagain, Pak. Biasanya itu kalau kamu jagain lilin di baskom, dia pergi. Yeah. Biasanya kalau ada di rumah, dindingnya dieset-eset gitu, uangnya berpindah. Nah. Iya, diusir-usir. Pernah usir-usir sejarah, kok nggak ada datang rumah kosong. Udah 25 tahun. Kalau kayak di rumah digosok-gosok kan keluar uang datang uang. Ini sok-sok yang datang hantu. Ternyata rumah hantu. Gini nih contohnya nih. Nah, tadi kan gesek-gesek, Pak. Kosong katanya rumah kosong, ada duit. Mana datang deh digesek-gesek nih, Pak. Ya. Di temboknya nih. Ya. Yang keluar bukan uang. Siapa? Yang keluar tangga. Kok katanya bisa? Rumah tangga. Pernah nih, rumah digesek-gesek. Yang keluar apa? Yang keluar rendang sama ampela. Kok bisa? Rumah makan Padang. Baik, kita beri kesempatan lagi tim 7, Pak. Aduh. 7 menurun. Pertanyaannya yang diberikan saat seseorang setelah dipecat. Jadi Pesangon. Yang diberikan setelah seseorang dipecat.
diberikan dana dana cair. Kita kunci jawaban dana cair. Baik, dana cair yang diberikan setelah seseorang dipecat, dana cair. Apakah itu jawabannya? Bukan. Aduh. Nah, apa-apa. Yang penting bukan pesangon. Kalau jawab pesangon kita malu. Tim A. Orang perlu motivasi kan setelah dipecat. Iya. Ya. Berarti dia perlu semangat. Semangat. Masuk akal apa enggak? Saya bukannya enggak setuju tapi takut. Iya Pak, semangat. Baik, kita kincu. Semangat. Apakah itu jawabannya? Kalau mah dia Pak malu-maluin Pak. Bisa Pak, gitu. Makasih. 100 poin dong. Iya dong. Oke. 100 poin untuk tim A. Oh, jadi permainan ini ada benernya juga ada ya? Ada. Iya, ada. Tapi kemarin salah semua sih. Tapi ini sejenis sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi ya. Kenapa sih? Cak? Enggak ada. Ini ada yang klotak jatuh. Oh. Apa nyari apa sih Pak? Tadi bunyi klotak-klotak apa. Ada benar calon? Ya betul. Ini tetangga saya baru aja dipecat. Yeah. Bu ya tolong dikasih supaya simpati gitu loh. Supaya... Ini ya, mungkin dipecat dari tugas itu belum tentu itu hal yang buruk. Bisa saja itu berakibat bisa lebih buruk. Oke, saya tanya. Itu barusan Bapak berbicara nasihat, simpati atau apa saya tanya barusan? Ya saya lanjutkan dulu dong, kan belum selesai. Oh iya saya tungguin. Masih lama gak? Mm-mm. Saya ke belakang dulu. Nah gini, mungkin berhenti dari sebuah pekerjaan, kita ambil hikmahnya. Okay. Siapa tahu memang pekerjaan itu gak cocok buat bakat kita. Loh, padahal dia cocok loh pekerjaan saya. Tapi saya dipecat. Cocok semuanya. Karena... Saya bahagia, gaji saya bahagia. Kok saya dipecat? Kenapa? Mungkin bos Anda tidak bahagia dengan pekerjaan Anda. Nah, Anda barusan melakukan apa? Saya melakukan apa? Kepada teman saya yang barusan dipecat. Apakah itu sebuah semangat? Hmm. Justru Bapak menjatuhkan kan? Ya. Nggak ada orang yang kasih semangat. Ya betul. Ada dong. Nah, boleh saya ambil biar nggak buat mainan? Saya tidak perlu lagi berargumen dengan kata-kata langsung dengan contoh konkret. Tapi gimana nih saya? Saya jadi nggak ada dalam kehidupan sehari-hari orang dipecat dikasih semangat. Semangat. Ini saya kasih tahu Anda ya. Ketika seorang ini suami dipecat, balik pulang ke rumah, harus kasih support sama keluarga, istri, anak-anak memberi semangat supaya ayahnya tidak putus asa, kembali berusaha kan, bangkit lagi. Kalau anak istrinya kan nggak bisa memberi pesangon, yang memberi pesangon adalah perusahaan yang memecat. Tapi keluarga harus memberi semangat supaya dia tidak putus asa. Tapi dari kata-katanya itu seolah-olah itu adalah perusahaan. Bisa yang apa memecat. Yang bilang? Yang diberikan setelah seseorang dipecat, iya, kalau... bisa pesangon, bisa semangat. Nah. Sekarang tim A sama J. 6 mendatar. Ya. Pertanyaannya sangat gampang. 8 kata. Penyakit malaria disebabkan karena nyamuk. Anopheles. Nyamuk menghisap. Ya kita kunci. Menghisap. Nempel. Aduh kurang. Baik. Apakah penyakit malaria disebabkan karena nyamuk menghisap? Menghisap. Ya. Setelah yang satu ini. Pernah gak di bulan hujan? Justru dia yang ngasih tahu di bulan gak pernah hujan. Nah, tapi siapa bisa bertanggung jawabkan ya kalau di bulan gak hujan? Nih makanya astronot tuh kalau ke bulan gak pernah bawa jas hujan. Iya.